Guys, inilah tampak dekatnya dari Kuipod by Vaporstrom. Dan di sini gue kemarin dapet dari itu beli di Shopee ya, teman-teman. Nah, jadi kalau beli di Shopee itu gue gak tau juga ya kalau dibeli di Vape Store. Kita dapet cutting sticker dan dapet kartu nama ya. Kalian bisa beli di Tokped atau bisa langsung di Line, di Bukalapak, dan di Shopee tentunya. Kartu tanda terima kasih kayaknya ya. Oke, segitu aja paling. Dan sekarang kita lihat dari kemasannya, bro. Nah, Kuipod include. Jadi di Kuipod ini kalian dapat tentunya dapat device-nya Kuipod. Terus satu port cartridge, satu user cable, satu manual book, dan dapat gratis lanyard. Lumayan bro, 180.000 dapat segalanya. Bisa salt nih, bisa freebase. Apalagi, langsung aja kita buka. Oh iya bro, kemarin gua ini udah dibuka ya. Yang dicoba juga selama kurang lebih 3 hari. Nah, ini dia. Ini user manualnya, bro. Bahasanya bahasa Indonesia, jadi kalian dimudahkanlah dengan produk ini untuk membaca ya. Nah. Oke, bro. Langsung aja kita lihat device-nya. Cuk, susah cuk. Nah, Kuipod by Nuvi and Vaporstrom dan lain-lainnya. Di sini gue ambil warna hitam. Kemarin mau beli warna yang abu-abu, kosong bro stoknya. Nah, jadi ini cartridge-nya. Nah, di dalamnya ini magnet ya. Jadi sangat mudah sekali. Tuh. Cret. 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 Nah. Ini device-nya. Terus kita bakal dapet apa lagi ya? Kita ubuk-ubuk coy. Kita buka. Dapat USB cable. Dapat cartridge 1. BTW ini 1,2 ohm ya untuk cartridge-nya dan bisa diisi saltnik ataupun freebase. Dan disarankannya freebase rasionya antara 60-40 atau 50-50. Bagusnya sih 50-50. Itu menjamin cartridge kalian tahan lah untuk beberapa minggu. Dan ini lanyardnya ya, hitam putih. Bagus sih. Oke guys, sekian dulu tampak dekatnya. Mari kita coba Kuipod by Nuvi and Vaporstrom. Let's go. Anyway, sekarang gue coba pakai liquidnya dari Manhattan Bluey Bubblegum Milk Puddingnya bro, dengan nikotin 9 mg, terus PGMVG nya 50-50 ya. MTL recommended 0,5 sampai 1,2 ohm, dan udah gue isi cartridge nya oh iya, ini cartridge nya 1, berapa mili gitu, gue lupa ya berapa, 1,2 kalau gak salah ya. Nah, untuk kalian yang menggunakan botol kaca, agak sedikit ribet gitu ngisinya. Karena si lubang untuk mengisi liquidnya itu seperti ini. Dan lubangnya kecil. Dan kalau kalian tidak punya kuku yang panjang, siap-siap kalian bawa peralatan congkelan ya. Contohnya jarum atau apa kek yang kecil yang bisa untuk, kalau bahasa Sundanya, menyongkel ini nih. Karena susah parah bro. Oke lah, langsung aja kita coba ya bro.
dengan liquid dari Manhattan. Yuk langsung aja kita coba. Go. Nah, bro, ini dia tampak jauhnya dari Kuiper. Ukurannya cuma satu jari ini. Oke, langsung aja kita coba ya. Oke, pertama-tama gua mau ngebahas dulu dari segi flavornya. Yang menurut gua ini flavornya ya bisa dikatakan mantap lah. Gua kasih 2 jempol buat Kuipod. Karena dengan harga 180.000 gitu loh, kalian bisa nikmatin Kuipod dengan cloud yang bisa kalian lihat sendiri ya. Lumayan ngebul. Jangan disamakan dengan mod-mod yang berbaterai 2 atau gimana gitu ya. Jangan disamakan dengan RDA, RTA. Karena balik lagi, ini adalah pod. Dengan 180.000 menurut gua ya worth it aja sih. Karena apa yang kita beli itu ya gak pakai ribet. Terus kalian dimudahkan dengan apa segalanya dengan Kuipod ini. Untuk TH-nya sendiri kerasa lumayan ngegaruk ya. Bagi gua 9 mg di pod ya worth it lah. Garuk-garuk nikmat gimana gitu. Dan tadi gua pakai liquid ini nih. Manhattan Bluey rasa bubblegum and milk pudding. Dan kerasanya itu ya kerasa gitu. Bubblegum, dari segi bubblegum untuk inhale-nya bubblegum lebih terasa, dan untuk exhale-nya puding dan susunya itu jadi berbaur menjadi satu gitu. Enak lah pokoknya. Ini mantap sih. Oke, sekian saja dari gua ya bro. Untuk ya pokoknya ini recommended lah buat kalian. Bentuknya kecil, simple, dapat banyak bonus bro, 180.000 aja, mantap loh bro. Untuk pros and cons-nya, ini menurut gua pro-nya ya ini simple gitu, nggak ada apapun, and ya rasanya cukup nikmat, gua kasih 2 jempol lah buat Kuipod. And untuk cons-nya ya mungkin itu tadi apa yang gue katakan ini ngisi liquidnya kalau kalian pakai botol kaca atau pakai pipet ya ini susah setengah mati sumpah, ini pasti lumer kalau pakai pipet ngisinya. Kalau kalian pakai cabai gorilla ya aman lah. Untuk kapasitas cartridge-nya sendiri ini 1,2 mili ya bro. Ya sekian dulu lah dari gue. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya yang tidak berkenan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.